My husband. 不是佛陀的。好多大型的聚会，人潮一定非常密集，当然病毒也会在这个情况之下容易散布。王必胜就呼吁大家，人潮拥挤的地方，虽然现在说户外你可以不是强制戴口罩，还是建议大家。Hello guys, sekarang aku lagi ada di pohon cemara. Pohon cemara. Ada di taman. Nah, taman ini nih banyak pohon cemaranya. Tadi masuknya itu sekitar 50 NT ya. Terus ini nih, kalau di musim dingin kayak gini biasanya warnanya berubah jadi merah, kuning gitu. Jadi kelihatannya cantik banget pohonnya. Ini bagus banget, cocok banget untuk spot-spot foto ya, yang suka foto-foto gitu. Bagus banget. Bagus banget lah datang ke sini, cocok banget gitu. Ini Instagramable banget ya. Yuk, kita lihat nih gimana kesana-sana lagi. Bagus banget nih pohonnya tuh. Cantik, cakep-cakep banget di sini. Di sini juga ada untuk mainan anak-anaknya. Ini biasanya untuk kafe ya, untuk kopi gitu. Cuma ini enggak buka karena emang mungkin bukan hari libur ya. Jadi enggak buka gitu, enggak begitu ramai juga di tempat ini. Karena bukan hari libur, ini hari kerja. Wah, nih si cantik lagi main ayunan ya. Hai, cantik banget nih. Tuh, ini mama aku nih. Mama lagi foto-foto ya, Ma? Iya. Ayo. Hai. Ini pohon cemaranya tuh antik warnanya tuh, warna-warni. Warna-warni ya, Ma. Hmm. Soalnya di sini tuh musim dingin, jadi warnanya tuh bisa berubah gitu. Ada warna merah, ada warna kuning. Ini bagus banget tuh. Kelihatan kan ya dari sini, cocok banget untuk foto-foto gitu tuh. Ada warna merah, ada warna kuning. Ya, ada buahnya juga. Ya, terus di sini itu ada ini juga bagus banget ini. Ini daun apa ya? Ini aku nggak tahu ini pohon apa, tapi ini banyak kumbangnya di sini. Hati-hati. Banyak kumbang. Terus di sini juga ada buat. Wah, di situ ada kolam ikan. Oh. Kita keliling-keliling dulu, nanti buat foto-fotonya nanti ya. Nah, sekarang kita keliling. Aku nggak pakai masker soalnya di sini, kalau di luar ruangan di Taiwan itu udah bebas masker. Beda kalau dalam ruangan kayak di MRT gitu, itu wajib banget pakai masker. Jadi kalau untuk di luar ruangan boleh lepas masker, nggak apa-apa gitu. Nih cakep banget, tapi kalau banyak orang, kalau aku pribadi ya mendingan, walaupun di luar ruangan kalau banyak orang rame banget, masih mending udah pakai masker aja gitu. Bagus banget tempatnya. Ini kayak pesawahan gitu. Wah, nih ini pohon cemaranya ini kelihatan nih lebih cantik. Tadi itu di depannya ya. Ini lebih cantik banget. Lebih banyak juga pohonnya, terus warnanya udah kelihatan. Wah. Bagus. Kita lihat yuk. Wah, cakep banget. Beneran cakep. Ya nih, cakep banget. Aku tunjukin ya. Kelihatan kan di belakang aku? Nih, di belakang udah kelihatan banyak banget pohon cemaranya, dan warnanya juga udah berubah. Banyak berubah warna merah, kuning, hijau jadi satu. Jadi kelihatannya cantiknya luar biasa cantik. Mah, lihat deh itu. Iya. Tuh. Mana bunga cemara itu? Beda-beda warnanya. Cantik banget ya, bagus banget. Terus foto-foto yuk, Mah, foto-foto. Ayo, ayo. Nih, guys, cakep banget. Bagus banget, ini buat kekuatan.
照太阳。Ini pohon cemaranya bagus banget tuh. Di sini semuanya pohon cemara, cakep banget. Hai, Hani. Nah. Sumpah bagus banget. My husband. Bisa foto tak? Ayo, ayo. Ayo. Mau jaga cik kan? Jangan berpihak, jangan berpihak ni. Ah, ni kan, oh, hau pihak liang oh. 这边也是, 那也是漂亮。 来, kita jogging, kita jogging. Guys, Tadi kita udah foto-foto, sekarang mau ke hotspot yang kedua. Jadi itu yang di depan aku belum foto-foto yang di depan. Sekarang mau nyobain foto-foto yang di depan, ya mah? Iya. Ya mah? Iya betul. Iya betul. Tempatnya sebenarnya tapi panas besar banget. Besar ya mah? Besar apa nggak sih? Enggak ya sedang ya, nggak gede-gede banget. Lumayan lah, bagus. Tapi tetap bagus kok. Kalau misalnya pintar ngefotoinnya, pintar ngambil fotonya, pintar gayanya itu bagus banget. Kalau tinggal diedit-edit dikit udah cakep. Nih, sekarang mau foto-foto di sini. Sini ini bagus juga. Warnanya putih semua. Foto-foto dulu. Coba mah gaya mah. Mama ceritanya lagi gaya-gaya. Oh gitu. Ih, bagus banget. Iya. Iya. Oh gitu gayanya. Sip lah.
aku bawa ke akuarium, warna cemaranya masih hijau, belum banyak ini ya. Jadi udah aja, sama aja kayak yang tadi di sana. Hai, okay guys, karena foto-fotonya udah selesai, sekarang aku mau pulang, mau makan siang karena udah jam makan siang, dan sekarang aku mau pulang, mau makan siang ya. Udah mulai banyak orang sekarang. Kita tajilai. Okay, sampai ketemu di tempat berikutnya.